Di video tampak berkedip, padahal aslinya enggak. Bahan-bahannya adalah satu lampu LED DRL. Ini sudah saya pasang di depan ini, terpasang. Yang kedua adalah voltager identifier. Jadi kalau kalau tegangan 13 volt ya menyala, yang merah dengan hitam adalah jurusan ke aki, yang kuning jurusan lampu senja, yang putih jurusan ke lampu utama. Lampu utama. Kabelnya lewat di dalam kap mesin, kemudian melewati dan tembus ke dashboard. Inilah pemasangannya. Setelah dipasang ini, cuma saya baut dan saya tumpangkan dan saya kencangkan dengan skrup biasa saja ya menurut anda ini rapi apakah tidak ya tergantung selera kalau anda bisa lebih rapi lagi ya silakan dicoba yang sebagus-bagusnya bagian modul voltage identifier nya saya taruh di dalam sebelumnya saya kasih sekring dan saya lewatkan saya tempel di dekatnya sekring lampu DRL itu fungsinya ya untuk menambah keselamatan lah fitur safety driving ini berkedip dari kamera tampak berkedip padahal ini aslinya cuma redup meredup saja tapi nggak tahu ya setelah saya rekam kok hasilnya kayak berkedip padahal dia meredup ini nanti kalau dinyalakan lampu utama dia DRL nya mati total kalau keduanya lampu mati semua di siang hari DRL nya akan menyala jadi Sesuai dengan modulnya, saya memang merancang seperti itu. Kalau Anda suka yang seperti ini, ya nanti cari modul yang seperti modul punya saya. Lampu DRL ini, ya fungsinya ya kayak mobil-mobil baru, mobil-mobil zaman sekarang itu ada lampu DRL, lampu siang, jadi untuk menambah keamanan dalam berkendara. Ya, sekian sharing-sharing dari saya. Selamat beraktivitas buat kalian yang pengen mencoba lampu DRL seperti saya. Mungkin nanti perlu reviewnya di dalam berkendara. Nanti coba saya mau bikin di jalan tampilannya seperti apa. Ya, untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih. Goodbye, see you later.